Destination will be on the left. Hai semua, salam sehat selalu. Kembali lagi dengan Degeza Family. Ini adalah hari ketiga saya di Pangalengan. Sekarang saya sedang menuju ke Situ Cilenca. Rencananya hari ini saya akan camping satu malam dan rafting di sini. Yuk kita registrasi dulu. Biaya camping di sini Rp50.000 sudah termasuk listrik dan kita boleh taruh motor di samping tenda. Dan kemudian untuk biaya rafting adalah Rp175.000. Area camping di sini tidak besar ya teman-teman. Ini karena mungkin hari biasa, jadi saya bisa camping leluasa sendirian di sini. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu sulit untuk camping di sini. Dan pemandangannya itu loh teman-teman, cantik sekali dan sangat menenangkan hati. Mumpung masih jam 10 pagi, sebelum set up tenda, saya mau ngopi-ngopi cantik dulu di sini sambil menikmati keindahan Situ Cilenca. Jujur, Li, Pangalengan itu menyimpan sejuta pesona keindahan alam. Banyak sekali wisata alam yang bisa kita nikmati. Dari danau, gunung, udaranya yang sejuk, dan suara-suara alam yang masih asli. Kecantikan Pangalengan seperti magnet yang selalu menarik kita kembali dan kembali lagi ke sini. Nah, nanti buat di sungai kita ada aba-aba ya. Aba-abanya simpel aja, geser kiri, geser kanan sama boom. Nanti kalau ada aba-aba geser kiri, duduknya menggeser aja sebelah kiri ya, semuanya. Ya. Aja. Nanti diakhiri dengan aba-aba kembali posisi, berarti kembali lagi ke posisi masing-masing ya. Oke. Lanjut. Aba-aba selanjutnya namanya aba-aba boom. Itu fungsinya apabila perahu kita mau memasuki jeram atau turunan, ada aba-aba boom, semuanya duduk aja jongkok di bawah ya. Jongkok apa duduk? Harus masuk ke bawah ya. Oh gitu, terus pegang pinggir. Sambil pegangan talinya yang ke depan aja ibu, dua-duanya. Oke. Dari camping ground, kita naik perahu karet menyusuri Situ Cilenca dan berhenti di jembatan Sungai Palayangan, lalu turun dan menyeberangi jalan raya, kemudian kita menyusuri jalan menuju titik awal rafting. Oh ya, untuk teman-teman yang mau rafting, sebaiknya gunakan sendal gunung atau sepatu karet yang lentur, karena kita ini harus jalan di jalanan setapak seperti ini. Jangan sampai teman-teman itu tidak pakai alas kaki atau pakai sendal jepit saja. Dan beruntung banget nih kita bertiga hari ini, karena hari ini weekday, kita nggak pakai ngantri untuk main raftingnya.
di depan namanya jeram rungkun ya. Jeram rungkun. Okay. Nanti kamera di ujung jeram sebelah kanan. Nah, di depan namanya jeram blender. Jeram blender. Oke, siap, Bu. Masih, Bu. Gimana? Asik. Keren. Wow. Saya kok gak masuk sih? Nah ini nih yang penginapan itu tuh. Ini Pale Raung. Ini baru apa ya? Iya baru nih, viral tuh. Peli Raung Camp Riverside. Tuh ini yang baru. Tuh. Wih. Ya next lah. Next ya. Next. Enak mau bawa tenda. Bener, saya biasa bawa tenda. Tenda aja. Mantap nggak tuh pemandangannya guys? Iya. Lanjut. Mau sehat apa lanjut, Bu? Gimana, Bu? Lanjut. Lanjut aja, Mang, lah. Kenyang. Oh. Gantian. Oh, ini udah tenang sekarang ya? Nggak gitu-gitu apa kali. Lebay, eh.
batu. Camping ground, Riverside. Wah, seru banget rafting kali ini. Saya dapat teman baru, Teh Tika dan suami dari Tangerang. Mereka asik banget orangnya, sampai-sampai lupa bahwa kita baru kenalan. Yang lucunya, saya jauh-jauh dari Tangerang ke Pangalengan, malah dapat teman baru dari Tangerang juga. Wah, dunia itu sempit ya teman-teman. By the way, rafting di sini tuh tidak membosankan sama sekali. Karena selain arus airnya yang kencang tapi aman, di sini juga kita disuguhi pemandangan alam yang indah. Dan juga kita bisa melihat nih beberapa camping ground yang ada di pinggir Sungai Palayangan yang menyediakan tenda dan perlengkapannya. Jadi teman-teman yang nggak mau ribet bawa tenda dan perlengkapan camping lainnya, cukup sewa aja tenda di sini dan jangan lupa bawa bahan makanan. Karena di sini tuh udaranya dingin banget, bikin lapar dan mager. Ini mereka udah selesai di tempat finishnya terakhir. Ini sama-sama dengan orang Tangerang juga. Ini ada angkutan mobilnya. Banget.
Jadi setelah kita sampai di titik akhir rafting, kita langsung naik angkot dan diantar sampai ke camping ground di situ Cilenca. Gak sampai di situ aja keseruan kita hari ini. Pada saat kita naik angkot menuju camping ground pun, kita pun disuguhi pemandangan sangat indah. Terhampar kebun teh yang hijau, bukit-bukit, udara yang sejuk, juga danau situ Cilenca yang cantik. Kami bertiga pun sampai terpukau melihatnya. Setelah sampai di camping ground, saya langsung bersih-bersih dan segera menikmati panorama alam situ Cilenca yang ada di sekitar tenda saya. Demikian cerita pengalaman solo motocamp hari ketiga saya di Pengalengan. Dan nantikan video solo motocamp hari keempat di Nuansa Riung Gunung. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!